Harga cabai di pasar tradisional PON Kota Blitar turun drastis sejak beberapa hari terakhir. Murahnya harga cabai membuat omset penjualan menurun hingga 50%. Para pedagang berharap pemerintah setempat menstabilkan harga cabai kembali normal. Harga cabai di tingkat pedagang di pasar tradisional PON Kota Blitar menurun Rp6.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Kondisi ini membuat omset pedagang turun hampir 5% dari harga sebelumnya. Harga cabai kini berkisar Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Anjloknya harga cabai karena melimpahnya pasokan, sehingga para pedagang terpaksa menjual cabai dengan harga murah untuk menghindari kerugian karena cabai lebih mudah membusuk. Turun harganya. Harga terendahnya berapa, Bu, sekarang, Bu? Terendah. Kalau yang 15 sih sudah dipilih yang busuk. Sudah bersih. Ya. Kalau yang belum dibersih ya 13, 14, 13 setengah, 14. Kan yang busuk dibuang. Kira-kira disebabkan karena apa, Bu, ya? Berapa? Kira-kira disebabkan karena apa, ya? Panenan banyak,